Puji syukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa memberitakan kabar berita ini di tempat ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kita buka di kitab Roma pasal 8 ayat 28. Saya membacakan dalam bahasa Indonesia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah tulisan yang dituliskan oleh Paulus karena gerakan dari Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada teman kita yang berkata demikian. Saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya mau memberitahukan tentang penciptaan. Allah menciptakan bumi dan seisinya. Dan bumi ini memang sudah ada. Orang yang tidak percaya berkata bahwa bumi ini sudah ada. Bahkan dia juga berkata bahwa asal usul manusia itu berasal dari monyet. Teori evolusi demikian itu sudah sering kita dengar, bahkan ibu manku sebelum percaya Tuhan Yesus juga mendengar hal demikian. Ada seorang murid yang bertanya kepada kepala sekolahnya. Sebenarnya itu asal usul manusia itu berasal dari monyet atau memang ciptaan Tuhan? Kepala sekolahnya ini hanya memandang wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Dan murid ini merasa sangat kesal. Kemudian kepala sekolahnya menjawab. Kalau melalui pandangan saya, karena mukamu penuh brewok kumisan. Sepertinya manusia yang berubah jadi monyet. Banyak orang yang tidak sesuai dengan aturan itu lainnya seperti hewannya. Ada orang yang sangat bandel dan tidak mau dengar kata, ia seolah-olah seperti monyet yang berubah jadi manusia. Ribu tahun yang lalu, seorang ilmuwan yang berkata demikian itu, dia tidak bisa menunjukkan buktinya mengapa manusia bisa berasal dari monyet. Asyikkan juga itu lah. Ada pepatah Cina yang mengatakan kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kemudian ada guys,
dan kita tahu bahwa bumi ini ada dan dijaga oleh Tuhan. Ada seorang pemuda waktu dia usia muda, dia sekolah di sebuah kota. Di desa. Setelah usia 18 tahun dia meninggalkan kampung halamannya. Dan waktu di desa dia bisa melihat tentang kehidupan penduduk yang ada di sana. Di desa itu kira-kira ada 2.000 lebih orang. Profesi penduduk di sana ada yang menjual narkoba, penjudi, bahkan ada yang menjadi perampok dan bahkan jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Dan kehidupan mereka itu tidak ada yang damai sejahtera. Bahkan keturunannya, anak cucunya juga sangat menderita. Jika kita pikir demikian, apakah memang benar itu Tuhan di mana? Yang menguasai bumi dan seisinya ini. Maka dari itu penyertaan dan kuasa Tuhan itu sangat nyata. Tuhan tahu semua kebutuhan manusia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sadar bahwa ada Allah yang menguasai bumi ini, termasuk kehidupan kita. Kita memiliki dua hal. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di bumi ini tentu memiliki tujuan, yaitu supaya manusia berkarya buat Dia. Yang kedua, Allah menjaga kehidupan kita. Kehidupan manusia seperti satu garis lurus. Jika ada garis itu, mereka bisa sampai ke tempat tujuan. Dan sepanjang hidup kita, waktu-waktu kita diatur oleh Tuhan. Janganlah kita khawatir akan masa depan kita. Kita serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita menghadapi banyak hal yang membuat kita tidak sadar, tapi kita harus mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak Tuhan yang paling indah dalam kehidupan kita. Ada seorang pemuda yang sudah percaya Tuhan Yesus 2 tahun, kemudian dia menikah. Setelah menikah, dia melanjutkan sekolahnya di Amerika. Walaupun dia harus menghadapi banyak penderitaan, tetapi dia tidak tahu mengapa demikian. Kadang-kadang dia sangat susah untuk melewati kehidupan ini. Tetapi walaupun dia tahu dia adalah milik Tuhan, dia sadar bahwa orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti akan memperoleh kemenangan. Maka dari itu dia berusaha untuk bisa sabar. Dia ingin tahu,
inilah kehidupan manusia yang memang kadang-kadang penuh penderitaan. Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita. Jika seseorang memiliki kasih Allah yang melingkupi kehidupan kita, maka kita bisa dari lubuk hati kita menampakkan, menyatakan pengucapan syukur kita. Tuhan akan menghapus air mata kita. Di Mazmur, kitab Mazmur 56 ayat 8, pemazmur berkata demikian. Mazmur 56 bahasa Indonesia ayat 9. Sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kehidupan manusia sering menghadapi penderitaan. Kadang-kadang juga kita terhimpit dengan kehidupan kita. Maka kita juga kadang-kadang disalahpahami oleh orang lain. Membuat kita harus terluka, mengucurkan air mata, menghadapi banyak ketakutan yang tidak bisa kita tangani sendiri. Apakah ketika kita harus terluka dan menangis untuk orang lain, orang itu bisa menghibur kita? Yang sebenarnya yang mampu menghibur kita dan kita berkata-kata kepada dia hal-hal yang tidak langsung akan kita. Karena di saat kita menghadapi banyak penderitaan ini, kita tidak perlu menceritakan segala penderitaan kita di hadapan orang lain dan menangis di hadapan mereka. Yang lebih baik adalah kita tutup pintu kita, kita sujud di hadapan Tuhan, kita berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan akan menaga air mata kita dan dimasukkan ke dalam kirbatnya. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan, penghiburan kepada kita. Dalam kehidupan Ibu Kanjung juga sudah menghadapi banyak pencobaan. Usia 40 tahun Ibu Kanjung sudah hidup sendiri, mengurus banyak perusahaan ternak ayamnya. Jika saat itu Ibu Kanjung tidak mengandalkan Tuhan, mungkin dia akan lumpuh saat itu. Tetapi Ibu Kanjung bertekad dia harus tetap mengikuti Tuhan. Kita hidup di dunia ini sudah cukup menderita. Seperti kita yang sering ikut berduka, menangis untuk orang lain itu juga sia-sia. Tapi yang paling penting kita butuh firman Tuhan. Supaya kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan dan sinar terang Tuhan Yesus akan menyinari wajah kita. Dan
Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang serba susah, kita tidak bisa melewatinya, kita mengeluarkan air mata kita, menangis di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan yang akan menghapus air mata kita. Ketika kita dalam banyak masalah, bawalah ke hadapan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Mengapa ibu mandul begitu takut kepada Tuhan? Karena kita mencatat di mana ada pencobaan, di situ ada berkat. Dan ibu mandul sangat tersentuh dengan cerita Alkitab di mana Nabi Elia diberi makan oleh seorang janda miskin. Janda miskin tolong dia. Oh ya. Dia minta makan sebuah roti dari seorang janda miskin, Nabi Elia. Janda pun itu contoh dikit-dikitnya yang lain sehingga sekali cari manusia. Karena itu jauh dari miskin bertusia atau keenya mah macam yang miskin yang lain yang manusia tapi manusia adalah macam yang miskin koin anak. Janda miskin itu berpikir dalam hati, saya sendiri tinggal sedikit tepungnya, sedikit minyak, hanya cukup untuk kami berdua dengan anak laki-lakinya. Jika saya buatkan untuk Nabi Elia, pasti kami mati kelaparan. Tapi si janda ini tetap membuatkan roti itu bagi Nabi Elia. Nah, setelah dia membuatkan roti buat Nabi Elia, minyak dan tepungnya itu sampai hari ini tidak habis-habis. Nah, ini adalah pengajaran tentang persembahan kepada Ibu Manjung dan kita semua. Ibu Manjung akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Usia 37 tahun Ibu Manjung menjanda, dan di tahun 2002 dia melepaskan segala pekerjaannya khusus hanya untuk melayani Tuhan. Usaha Ibu Manjung bisa sampai hari ini itu karena minyak dan tepungnya dari Tuhan tidak habis-habis sampai hari ini. Dan Ibu Manjung harus menghadapi banyak pencobaan, tetapi dia selalu ingat, di mana ada pencobaan, di situ ada berkat. Firman Tuhan itu sangat nyata. Dan melalui keadaan masalah pemikiran, Ibu Manjung sangat terbeban. Karena sekarang kondisi sudah mulai aman, ada Ibu Manjung harus melakukan PI kepada 6-7 orang di rumah mereka masing-masing. Satu minggu dia bisa hadir 3 kali atau 2 kali. Karena Ibu Manjung tahu bahwa banyak orang yang merindukan firman Tuhan. Dan Ibu Manjung sangat bersemangat ketika harus mengadakan penginjilan kepada mereka yang belum percaya. Satu orang satu jam. 3 orang harus menghabiskan waktu 3 jam. Pulang ke rumah sudah sangat capek. Tapi puji Tuhan semuanya mendapatkan sukacita. Tuhan tahu bahwa kita sangat menderita hidup di dunia ini. Apapun masalah kita,
kita ceritakan kepada Tuhan kita dan Dia yang akan menghapus air mata kita. Ada sebuah kesaksian. Yaitu kesaksian di kebaktian pengucapan syukur saat itu. Oh ya, ini kesaksian tentang pengucapan syukur yaitu 70 tahun yang lalu. Di Amerika Tengah ada seorang pendeta tua yang sangat mengasihi Tuhan. Walaupun kehidupan ekonominya sangat tidak baik. Dan anak laki-lakinya itu sangat menghormati dia dan dia mendapatkan penghiburan dari dia seringkali menghimbau anak cucunya supaya taat dan takut kepada Tuhan. Suatu hari dia mendapat telepon dari anaknya meminta supaya si pendeta ini ke rumah anaknya yang di mana anaknya yang 13 tahun itu mengalami cedera. Cucu ini yang usia 13 tahun ini pada saat bermain sepak bola dia cedera di bagian lututnya. Lutut kanannya itu terdapat penggumpalan darah dan beracun. Saat itu pengobatan masih belum secanggih sekarang. Dan dokter itu berkata, wah ini sangat bahaya. Kaki anak ini harus diamputasi dari pangkal paha. Dan anak laki-laki ini tidak mau, dia tidak mau diamputasi. Dan dia bertekad tidak mau menerima amputasi pemotongan kaki itu. Dan orang tua dari anak ini juga berpikir, ah dokter tidak mampu menolong anaknya. Kemudian dengan iman dia mengundang papanya yang tinggalnya sangat jauh untuk datang ke rumah mereka untuk mengadakan doa syafaat bersama untuk anak ini. Ketika di tangan Tuhan dan di tangan dokter tidak ada pengharapan. Ternyata lutut sang anak ini walaupun tanpa obat bisa sembuh. Dengan cara demikian membagikan semangat mereka sekeluarga lebih mengasihi Tuhan. Bahkan sang dokter itu juga lebih takjub dan kagum kepada Tuhan. Ternyata kasih Allah akan dinyatakan melalui lutut si anak ini. Dari situlah sejarah mencatat tentang cerita ini. Ternyata si anak ini adalah presiden Amerika pada 70 tahun yang lalu, namanya apa ya? Eisenhower. Tidak tahu yang namanya. Dan semua penderitaan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya.
Cucung Ojung. Karena pendeta tua ini sangat mengasihi Tuhan. Tuhan hanya suci sendiri, sendiri Eloya, di Thailand untuk cucu. Bahkan sampai cucunya itu menjadi orang yang besar, menjadi seorang presiden. Bisa, dekat itu juga sekaya, sila yang Thailand cucu. Dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia. Dia nasi kata saran yang dia cinti cinti pecut. Biarlah kita semua yang di sini dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita mengasihi Tuhan. Saya juga bisa tahu bahwa dia sudah ada. Dan di dalam kehidupan kita, kita terima penyertaan Tuhan. Yang juga cinta, saya sekata sinau cinti. Biarlah semua yang terjadi di dalam kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sekalian siwa ketika itu roh supaya kita bisa memperoleh berkat yang lebih besar. Amin. Amin. Doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, Bapa, memberikan pengajaran kepada kami Tuhan agar kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, masalah penderitaan kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan sendiri yang akan memberikan penghiburan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah melalui penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat dan akhirnya kebahagiaan yang akan kami peroleh dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Ibu Manjung ke dalam tangan-Mu. Pakailah beliau lebih luar biasa lagi ya Bapa. Kami juga menyerahkan semua sidang timan yang ada di tempat ini. Biar Tuhan sendiri akan menolong mereka. Boleh menjadi satu sosok pribadi yang senantiasa mengandalkan kehidupannya kepada Engkau. Menyerahkan segala penderitaan masalahnya kepada Engkau. Dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.